Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kita mengirim pesan di WhatsApp harus menyimpan kontak terlebih dahulu ya. Nah, jadi di tutorial ini saya akan berbagi tips yaitu cara mengirim pesan WhatsApp tanpa harus menyimpan nomor kontak. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Buka Play Store dulu ya. Untuk mendownload aplikasi, nah ketikkan saja Open Chat on WhatsApp. Nah ini aplikasinya ya, sudah saya download, langsung dibuka saja. Nah di sini masukkan nomor yang kalian tuju ya. Ini kode Indonesianya sudah 62 ya, plus 62. Masukkan nomornya. Kemudian di bawahnya ada masukkan pesan Anda. Nah ini ya, ini saya contohkan upamanya mau mengirim pesan ya, misalnya Assalamualaikum. Ini sebagai contoh saja. Nah ini ya, sebagai contoh ini ya. Nah untuk mengirimkannya cukup diklik saja yang di bawah ini, mengobrol dengan WhatsApp, klik saja. Nah, ini ya. Kemudian langsung kirim. Oke, caranya seperti ini ya, teman-teman. Sangat mudah sekali ya. Mengirim pesan WhatsApp tanpa harus menyimpan nomor kontak ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, demikian ya tutorial singkat dari saya ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.